Shalom dan salam sejahtera untuk saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung di acara kebaktian penyegaran iman yang diadakan oleh Gereja Yesus Jati se-Indonesia. Bersyukur di hadirat Tuhan jika saat ini kita boleh bersama-sama hadir untuk mendengarkan pujian dan firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Mari saudara-saudari sekalian, kita akan membuka acara kita bersama dalam doa. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Pendeta Nathan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti kebaktian penyegaran iman melalui pujian. Mari sebelum kita akan bersama-sama, kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Kita akan tundukkan kepala, berdoa sejenak dalam hati. Doa akan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-umat-Mu. Kami mengucap puji dan syukur, terima kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara iman yang lain, kami mengadakan kebaktian penyegaran iman melalui puji-pujian ini. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa akan seperti dupa yang harum yang naik ke hadirat-Mu yang kudus. Dan biarlah melalui firman-Mu yang kami akan terima dan dengarkan, kami akan memperoleh kekuatan, damai sejahtera, dan penghiburan menghadapi saat-saat yang sulit seperti saat sekarang ini. Bapa di dalam kerajaan surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan dan kuat kuasa dari para Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, kebaktian penyegaran iman melalui puji-pujian ini akan menjadi berkat untuk setiap kami yang mengikutinya. Kiranya segala berkat, kasih, dan kemurahan dari para Tuhan akan dicurahkan, dilimpahkan, memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Kemudian baik nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian yang baru kita dengar bersama, saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti acara KPI kita yang bertemakan Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Di tengah kondisi pandemi yang saat ini sedang kita hadapi bersama, Tuhan ingin agar kita datang kepada-Nya. Dia yang mengizinkan semua ini terjadi. Percayalah, di balik semua ini ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan umat manusia. Seperti ayat firman Tuhan yang disampaikan dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada-Nyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Marilah kita datang di hadapan-Nya dengan iman yang teguh. Saat ini kita akan berkunjung ke Kalimantan yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya etniknya. Mari kita dengarkan bersama-sama persembahan pujian berikut ini. Thank you.
Oh, come on, Joyce. Do you want to join and watch together? Oh, hurry up. It's live now. Hey, I thought it was only for adults, isn't it? Who say that? Of course, children like us are welcome to join and listen to this event. Furthermore, there is one performance which seems very interesting and fun for us. That's why I'm rushing to change to watch from handphone to laptop for better outlook. Oh, really? Yes, sis. Quickly. Don't miss it. It's so fun. You'll not regret. Okay. Hallelujah, 平安。平安。Evano， 你在那边最近怎么样？刚刚播出来的诗歌你听了吗？非常时期要注意防护，不要忘记要常常祷告，交托神。感谢主的恩典，有主的保守看顾，我在这里一切都很好。虽然在这疫情之间不能出门，我还能参加线上聚会。而且很开心我这次也能参加印尼真耶稣教会举办的诗歌布道会。我想我们都知道这次的疫情给人类造成很大的影响，有很多的信徒也感染了新冠，有些信徒已蒙主恩召了。信徒们应当彼此勉励，不住的彼此代祷，与主亲近，求主加添我们的信心。只要有神的同在，我们在主里就有力量，必有平安和喜乐的心。在疫情期间，你们有没有听过主内弟兄姐妹蒙恩的见证？这一次的疫情给很多信徒造成了很大的影响，甚至有的信徒失去他的家人。但是我们相信神不曾离开我们，不管在多么艰难的情况，我们能够感受到神一直与我们同在，相信一切都有神美好的旨意。接下来让我们一起来看蒙恩奇妙的见证。到现在神迹奇事还不在不断的发生。Nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian. Nama saya Elizabeth Susilawati, saya dari GIS Bekasi, saya dikaruniai 3 orang anak. Pertengahan Juni 2021, kami sekeluarga pindah ke Solo. 10 hari setelah pindah, kami terinfeksi COVID. Kami sempat isolasi mandiri di rumah. Beberapa hari kemudian keadaan anak-anak dan suami membaik. Karena di rumah, kondisi saya demam terus dan saturasi saya menurun terus, akhirnya saya dirawat di rumah sakit. Pada saat itu suami bersikuku untuk merawat saya di ruang isolasi. Sungguh bersyukur dengan adanya suami, saya banyak dibantu dalam banyak hal. Dengan bantuan oksigen, saya dapat bernafas dengan lebih baik. Namun saya merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh saya. Belum lagi saya juga merasakan demam, lambung sakit, dada sakit, penglihatan saya jadi kabur, mual, batu darah, tensi tinggi, dan gula darah tinggi. Ternyata berada di dalam ruang isolasi sungguh mengerikan. Pasien-pasien pada teriak kesakitan, padahal jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding, sehingga tidak bisa segera menolong. Sepanjang hari yang saya lakukan, saya mendengarkan lagu rohani, dan tiap kali saya merasakan sakit yang luar biasa, saya katakan, Yesus ampuni saya, Yesus tolong saya. Pada saat saya merasakan kesakitan yang luar biasa, ternyata sebelah saya yang bernama Ibu Niwi juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Pada saat itu Bumi berteriak, Yesus, engkau di mana? Saat itu saya dan suami ajak Bumi berdoa. Setelah berdoa, Bumi kembali berteriak minta tolong pada suster. Saat itu saya katakan pada Bu Wiwi supaya Bu Wiwi minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Dan beberapa saat kemudian Bu Wiwi tidak ada suaranya lagi. Ternyata Bu Wiwi dipanggil Tuhan. Bu Wiwi ada komorbid jantung. Saya memiliki penyakit bawaan gagal jantung, hipertensi, dan diabetes.
Ngeri rasanya waktu dokter mengatakan paru-paru saya sudah terinfeksi COVID. Kondisi pasien dengan penyakit bawaan ternyata sangat parah. Tidak heran saya merasa sangat-sangat-sangat kesakitan. Suatu hari, teman akrab saya memvideo call saya. Waktu itu dia menanyakan kondisi saya yang pada saat itu sedang sangat buruk. Saya katakan saya tidak kuat, tapi dia berkata, "Jangan menyerah. Aku tahu teman gereja kamu banyak yang mendoakan. Kamu harus kuat. Kamu pasti kuat." Berulang kali dia mengatakan itu. Dia yakinkan saya kalau banyak yang mendoakan saya. Saat itu saya diingatkan bahwa saya tidak sendiri, tapi ada pendeta, teman, dan keluarga yang selalu menopang dalam doa. Saat kembali merasakan sakit yang luar biasa, saya tergerak untuk mendoakan pasien-pasien yang ada di sekitar saya. Saya mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mengangkat segala sakit penyakit pasien yang ada di sekitar saya. Ternyata pada saat itu juga, Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Puji Tuhan. Pada hari yang ke-13, Tuhan memulihkan saya. Pada hari yang ke-13, saya sudah lepas oksigen. Dan pada saat itu, saya sungguh-sungguh merasa bersyukur sekali. Sungguh, karena kemurahan Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Dia, Tuhan kita, Tuhan Yesus, tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu menopang hidup kita. Segala kemuliaan dan puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. That was very touching and inspirational. I agree. And it's great that our brothers and sisters are having testimonies like this so that we all can be reminded of God's work in our lives. I agree. Sharing testimonies and praises can lift up our spirit. So why don't we see more praises? Sure, let us see.
jagamu. Ketika bebanmu terlalu berat, Dia bantu, Dia angkat apa yang kau khawatirkan. Berpeganglah pada tangannya di bawah bayang-bayang to fix yourself as long as you have the will to do it. When facing a time full of worries like now, humans are helpless, but God is the only one who can help. Make peace with the past, start the future, and rely on Him so that you can feel joy and peace. Apakah Anda lelah, kecewa, dan merasakan beban berat dan kekosongan dalam jiwa Anda? Saat ini, kesehatan menjadi prioritas utama bagi semua orang. Tetapi pada dasarnya manusia mempunyai banyak keterbatasan. Uang dan harta sebanyak apapun tidak dapat memberikan jaminan untuk keselamatan kita. Dalam kesempatan kali ini, kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk datang dan mengenal satu pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penyelamat kita yang menawarkan damai sejahtera dan sukacita yang sejati serta pengharapan kekal. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam hadiratnya dan mendengarkan pujian berikut ini yang berjudul Satu Hal Yang Kurindu. Memuji-Mu
Baik, di dalam nama Tuhan Yesus saya akan menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya ambilkan sebuah judul, Aman dalam Pelindungan Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudari yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa pada saat sekarang ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Ya, malapetaka terjadi di mana-mana. Ada gempa bumi, banjir, dan lain sebagainya. Dan yang terutama saat sekarang ini banyak orang sedang menghadapi masalah yang sangat sulit, yaitu pandemi COVID yang terus berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita saat kita menghadapi situasi dan keadaan yang seperti sekarang ini? Apakah kita cemas? Apakah kita takut? Apakah kita kehilangan iman? Dan hal-hal yang lain yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan bacakan di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepada-Mu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pemazmur pada saat dia menghadapi masalah yang sangat sulit, apa yang dia rasakan? Hatinya tertekan, jiwanya gelisah. Mungkin itu adalah perasaan yang sama yang kita alami saat sekarang ini. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah ketakutan kita menyelesaikan masalah? Apakah kegelisahan kita membuat kita lebih nyaman? Apakah kekhawatiran kita akan menyebabkan hidup kita lebih baik? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya ada banyak di antara kita yang merasakan ya, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan bukan membuat kita semakin nyaman, semakin baik, semakin siap menghadapi situasi dan keadaan seperti sekarang ini, tetapi justru lebih memperberat kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema dalam lindungan Allah yang saya ambil dari Mazmur pasal 91. Kalau kita membaca Mazmur 91 secara keseluruhan, ya, melalui janji-janji Allah, saya yakin dan percaya ada banyak di antara kita akan memperoleh kekuatan, damai sejahtera, dan penghiburan di masa-masa yang sulit ini. Kita akan lihat di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu serta saudari, pemazmur mengungkapkan orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ya, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana diungkapkan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada-Nyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, hanya Dialah gunung batuku. Dalam waktu yang lama, saya tidak mengerti dan memahami pada saat membaca Mazmur pasal 62 tentang Allah gunung batuku ini. Sampai satu waktu, kami mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Mesir dan kemudian naik ke atas Gunung Sinai. Dan kemudian pada saat kami turun dari gunung pagi-pagi benar dan kemudian kami melihat apa yang ada di sekeliling kami. Ternyata di sana dipenuhi dengan bukit-bukit batu, gunung-gunung batu yang sangat besar. Bapak Ibu serta saudari, kenapa gunung batu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan orang-orang yang ada di daerah padang gurun? Kita tahu bahwa seringkali ada badai yang besar yang melanda daerah-daerah seperti itu. Gunung batu adalah pelindungan
orang-orang yang terkena badai. Pada saat cuaca sangat terik dan sangat panas, orang-orang bisa berlindung di bukit batu. Dan kalau kita membaca perjalanan dari orang-orang Israel, pada saat mereka kehausan dan tidak ada air, Tuhan membuat air keluar dari gunung batu. Jadi Bapak Ibu serta saudari, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, firman Tuhan mengungkapkan bahwa Tuhan itu tempat pelindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekalipun kita menghadapi kehidupan seperti terkena badai, sekalipun kita menghadapi kehidupan seperti terkena panas terik yang sangat luar biasa, sekalipun kita menghadapi situasi yang sulit karena kekurangan air, Tuhan adalah tempat pelindungan untuk setiap kita anak-anak-Nya. Nah, Bapak Ibu serta saudari, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 91 ini, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita banyak sekali malapetaka-malapetaka yang akan terjadi dan kita hadapi. Dan malapetaka kesulitan yang terjadi saat sekarang ini seperti digambarkan di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ini. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ketiga. Mazmur 91 ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit tampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pemazmur mengungkapkan, banyak sekali ancaman-ancaman yang harus dia hadapi. Di sini katakan, Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung.
seekor burung yang terperangkap dalam jerat. Ya, sulit untuk melepaskan diri. Tetapi sekalipun kita menghadapi satu situasi seperti burung yang terjerat, Tuhan melepaskan kita. Di sini katakan juga ada ancaman tampar yang busuk. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini seperti sampar yang menyebar kepada banyak orang, yang menyebabkan banyak orang sakit, yang menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia. Tapi ditegaskan dengan jelas, kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sekalipun situasi yang harus kita hadapi adalah situasi yang sulit. Karena pandemi ini sama seperti kedahsyatan malam yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Ya, sama seperti panah yang terbang di waktu siang. Kedatangannya, serangannya itu kita tidak bisa menduganya. Terhadap penyakit menular yang berjalan di dalam gelap. Ya, penyakit ini adalah sesuatu yang tersebar tanpa kita ketahui dari siapa kita bisa tertular. Atau penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Firman Tuhan mengungkapkan, Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Tuhan dengan kepak sayapnya akan menundungi kita. Kalau kita ada di bawah sayap Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok untuk kita anak-anak-Nya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan menegaskan dengan jelas di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat 10 mengatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita sebagai anak-anak-Nya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun kita sedang menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, terjadi pandemi dan ketakutan yang sangat besar yang ada di tengah-tengah kita, tapi di dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan malaikat-malaikat-Nya yang menjaga di sekeliling kita anak-anak-Nya, kita yakin dan percaya kita akan terjaga, kita akan terlindung di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa mengalami janji Tuhan bahwa Tuhan akan jaga kita, pelihara kita dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar seperti yang terjadi saat sekarang ini. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu serta saudari, setiap kita akan memperoleh perlindungan Tuhan, kita mengatakan, kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Hati yang melekat itu seperti apa sih? Kalau Bapak Ibu serta saudari melihat orang yang sedang kasmaran, ya, ada seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang pemudi, apa sih yang kita lihat dari kehidupan orang yang hatinya melekat terhadap yang lain? Ya, ada lagu pop pada masa lalu berkata, waktu makan ingat kamu, waktu tidur makan ingat kamu, waktu berjalan ingat kamu. Apakah hari ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, setiap saat, setiap waktu, kita ingat akan Tuhan, kita mengingat akan Tuhan. Apakah di dalam hati kita penuh kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Karena itu penulis kitab Ibrani memberikan sebuah dorongan kepada kita. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Justru kita akan semakin giat untuk melakukannya di saat-saat yang sangat sulit seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, pemazmur mengatakan, seseorang yang akan diluputkan oleh Tuhan dari segala ancaman dan malapetaka itu, yaitu mereka yang mengenal namanya. Hari ini saudara-saudari dan saya mengenal nama Yesus, nama di atas segala nama.
Saya akan baca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu serta saudari, apakah hari ini kita mengenal nama Yesus? Apakah kita mengetahui dengan jelas bahwa melalui nama Yesus ada kuasa yang besar? Melalui nama Tuhan Yesus ada pengampunan? Melalui nama Tuhan Yesus kita akan berseru dan didengarkan oleh Dia? Melalui nama Yesus kita akan memperoleh pertolongan? Apakah hari ini kita mengenal namanya, berseru kepada Dia, ya, berharap kepada Dia, memohon kepada Dia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkara yang ketiga yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, pemazmur mengatakan bahwa orang yang berseru kepada Dia, Tuhan akan mendengarkannya. Dalam Mazmur pasal 91 tadi kita sudah membaca, ya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu serta saudari,
Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, kita mungkin mencari pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang kita percaya sanggup menolong kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang menjadi kecewa pada saat kita ada masalah, ada kesulitan, justru orang yang kita harapkan bantuannya menjauh daripada kita. Saat kita ada masalah, ada kesulitan, minta tolong kepada seseorang, dan orang-orang itu justru menolak kita untuk datang kepada mereka. Tapi apa yang diungkapkan oleh firman Tuhan kepada kita? Orang yang berseru kepada Dia, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan dan memuliakannya. Seperti apa yang terjadi dan dialami oleh murid-murid Tuhan pada saat mereka naik sebuah perahu. Dan perahu itu digoncang oleh angin saka yang sangat besar. Mereka dengan berbagai daya upaya menurunkan layar, membuang muatan, lakukan ini, lakukan itu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata mereka tidak dapat melepaskan diri dari ancaman yang terjadi. Tapi saat itu mereka ingat Tuhan Yesus satu perahu dengan mereka. Mereka berteriak dan berseru, "Guru, apakah Engkau akan membiarkan kami binasa?" Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin itu. "Diam, tenanglah." Dan apa yang terjadi? Angin berhenti. Dan badai pun menjadi reda. Keadaan terkendali. Keadaan menjadi tenang. Bapak Ibu serta saudari, karena itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di saat kita sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar karena pandemi ini, mungkin yang mempengaruhi pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga kita, dan masalah-masalah yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ya. Firman Tuhan menegaskan dengan jelas kepada kita demikian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan semuanya dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan sebagai kesimpulan dari pemazmur? Di dalam Mazmur pasal 91, Mazmur pasal 91, ayat yang ke-16 mengatakan, "Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberikan kepada kita panjang umur. Tuhan akan memelihara hidup kita dengan pernyataan, "Akan kukenyangkan dia." Dan yang paling penting, Tuhan akan menjaga kita, menyelamatkan kita dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan bersama-sama, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan tundukkan kepala, berdoa sejenak dalam hati, doa akan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memimpin dan memberkati kami dalam kebaktian penyegaran iman melalui puji-pujian pada hari ini. Kiranya ya Bapa, setiap firman yang kami terima dan dengarkan akan memberikan kepada kami kekuatan, damai sejahtera, dan penghiburan. Kiranya firman-Mu yang kami terima dan dengarkan pada hari ini akan mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sekalipun kami sedang menghadapi ancaman, bahaya, kesusahan yang sangat besar. Tapi kami yakin dan percaya,
bahwa di dalam Engkau kami akan beroleh damai sejahtera. Di dalam Engkau kami akan beroleh perlindungan. Di dalam Engkau damai sejahtera yang daripada-Mu melampaui segala perkara. Bapak Ibu yang kasih, Bapak yang di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan akan senantiasa menjaga memelihara setiap kami anak-anak-Mu dari saat sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kemudian by nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, the video was so fun. I enjoyed so much. Do you understand what the song teach us? Yes, of course. It reminds us that God will save us if we're in helpless condition. That's my clever sister. And don't forget to always have a spirit in our life. It's never too late to fix ourselves if we want. And don't forget, there is our Lord God. Always be with us if we want to rely on Him. Okay, now let's go watch another performance. Okay. Thank you.
Dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi. Nama saya Intan Kumala, Jemaat Gereja Yesus Sejati. Sekitar akhir bulan Mei 2020, saya dan keluarga diterpa masalah yang cukup berat. Akibatnya saya merasa terjepit. Hati merasa sangat terbeban. Tanggal 30 Mei 2020, saya dan keluarga beribadah hari Sabat di rumah. Karena di masa pandemi ibadah dilayani secara online. Sabat pagi itu, firman Tuhan dibawakan oleh salah satu pendeta melalui link YouTube dengan tema yang dibawakan, Damai Sejahtera Bagimu. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya mencatatnya sambil menangis. Karena saya merasa firman Tuhan sangat mengena pada diri saya, sehingga membuat saya sangat terharu. Salah satu poinnya adalah menjelaskan tentang hal meminta dan mendapat kepenuhan Roh Kudus. Maka Tuhan akan mengatasi semua persoalan kita dan kita akan mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Pada sesi doa penutup, saya berdoa memohon Roh Kudus seperti yang dianjurkan oleh pendeta tersebut. Saya berdoa dengan sepenuh hati memohon kepenuhan Roh Kudus. Di dalam doa saya juga memohon ampun atas segala kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Saya berdoa sambil menangis terseduh-seduh dan berkata bahwa saya mau menyerahkan semua masalah yang menghimpit itu kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan turut serta dalam penyelesaian masalah saya itu. Di tengah doa, tiba-tiba dalam posisi mata masih tertutup, saya melihat ada seseorang yang bercahaya sangat terang datang kepada saya dan menumpangkan tangan ke atas kepala saya. Lalu saya merasa suatu kehangatan mulai turun ke atas diri saya. Ketika itu saya tidak dapat lagi mengucapkan kata haleluya, tapi saya mulai mengucapkan bahasa lain yang tidak saya mengerti. Saat itu saya merasa ada damai sejahtera yang luar biasa di hati saya. Begitu selesai berdoa, saya merasa sangat lega. Dan beban berat itu terasa sudah terangkat semuanya. Selesai berdoa, saya baru sadar kalau sebenarnya sesi doa di kebaktian online sudah selesai terlebih dahulu. Total waktu saya berdoa sekitar 30 menit. Padahal biasanya saya tidak kuat berlutut lama di lantai tanpa alas. Paling cuma bertahan 5 menit. Tapi anehnya, kali ini saya sanggup berlutut berdoa hingga 30 menit. Saya sangat bersyukur atas berkatnya yang luar biasa. Saya baru paham, walaupun di masa pandemi, ternyata dimanapun kita berdoa memohon Roh Kudus, jika memintanya dengan kesungguhan hati, pasti Tuhan akan menggenapi janjinya untuk mencurahkan Roh Kudusnya yang dijanjikannya. Lukas 11 ayat 9-13. Segala kemuliaan, puji syukur dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Wow, I think we just saw a lot of praises. Yes, and I'm glad that a lot of people are so enthusiastic. You know, it's great that our church has spread throughout our country. I mean, yeah, we just saw praises from Bekasi, Kalimantan, Jakarta, and even a collaboration from different cities. Especially in this pandemic. You know, I think God has led us throughout these rough times. Yes, and I think it's great that our brothers and sisters have given so many praises and testimonies. I know, right? Channeling love and peacefulness that God gave us can really build up our faiths. Which reminds me of this praise. Let's have a listen. Oh.
Demikianlah serangkaian acara persembahan pujian dan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Melalui pujian yang dinyanyikan, kita diingatkan akan kebesaran Tuhan, betapa kudus dan mulia namanya. Mari kita senantiasa bersyukur dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung. Semoga setiap jiwa yang lemah dapat dikuatkan, setiap hati yang rindu dan haus akan dipuaskan. Biarlah setiap pengajaran firman yang disampaikan dan persembahan pujian dapat memberkati kita semua. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin.